Kuil Naga. Di atas istana, sesosok tubuh melintas dan muncul. Aura menakutkan langsung menutupi Kuil Naga. Itu adalah seorang pria parubaya di alam surga tingkat kelima dengan kekuatan yang menakutkan. Hem. Melirik Kuil Naga, pria itu sedikit mengernyit. Tidak ada seorang pun di Kuil Naga yang besar. Suara mendesing. Di luar aula utama Kuil Naga, dua sosok muncul. Mereka adalah dua alkemis, Hankun dan Qiyu Suisan. Tianhe, prajurit Istana Ilahi Raja Ilahi. Hankun sedikit mengernyit. Sekilas dia mengenali mereka. Mereka tidak datang dengan niat baik, kata Kyu Suisan dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, hanya ada dua orang di Kuil Naga, yang satu adalah Hankun dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Yang lain tidak bisa ditemukan. Saya tidak bisa merasakan orang mereka, lapor Tian He. Awasi Kuil Naga, Feng Wu cepat atau lambat akan muncul, tangkap dia jika Anda punya kesempatan. Suara lenghun datang dari benak Tian He. Setelah menjawab, Tian He menghilang dalam sekejap. Tianhe pergi setelah melihat Kuil Naga, yang mengejutkan Han Kun dan Yu Suisan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tianhe. Sepertinya Istana Ilahi Raja Ilahi tidak akan melepaskannya. Han Kun mengerutkan kening, merasa aneh dan khawatir. Yu Suisan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Tianhe melakukan ini. Han Kun menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Jika itu adalah kekuatan lain, Han Kun mungkin tidak takut sama sekali. Tapi Istana Ilahi Raja Ilahi membuatnya sangat takut. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Para prajurit yang berkultivasi di pagoda sembilan kali lipat kian kun maju dengan pesat dengan bantuan esensi darah dari para ahli menakutkan di alam transformasi ilahi dan harta surga dan bumi. Feng Zhengqiong dan Xiao Qingqing Qing juga sama. Menurut kecepatan latihan yang mengerikan ini, tidak lama kemudian mereka semua berharap untuk menerobos ke alam surgawi. Feng Wuchen, yang sedang berlatih di tingkat ketujuh, telah berlatih selama sebulan. Dia telah sepenuhnya memurnikan esensi dan darah yang dia telan, tetapi dia masih belum bisa menembus alam surgawi tingkat ketujuh. Dia masih setengah langkah lagi. Setengah langkah hanyalah masalah waktu bagi Feng Wuchen. Membuka matanya sedikit, Feng Wuchen meregangkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berderak seperti petasan, dan dia mengerang dengan nyaman. Sedikit lagi, sayang sekali, tapi itu tidak masalah. Aku akan bisa menerobos paling lama 3-5 hari. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saat kultivasi Feng Wuchen semakin kuat, jumlah energi yang dia butuhkan untuk menerobos juga akan meningkat, dan waktu yang dibutuhkan juga akan meningkat. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Karena terobosannya tidak jauh, Feng Wuchen tidak terburu-buru. Selamat datang kembali, Tuan Balai. Hankun dan Kiyu Suisan dengan hormat menyambutnya. Kamu terlihat bingung sekali. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya. Dia bisa mengetahuinya dari wajah cemas kedua tetua itu. Hankun buru-buru berkata, Ketua Balai, Tianhe dari Istana Raja Ilahi telah berada di sini selama setengah bulan. Dia datang ke Kuil Naga setiap beberapa hari, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya melihat-lihat lalu pergi. Kurasa dia sedang menunggumu. Tianhe, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia adalah tangan kanan Leng Hun dari Istana Raja Ilahi. Dia berada di alam surga tingkat kelima. Han Kun menambahkan. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk dan berjalan langsung ke Aula Utama. Dia sepertinya tidak peduli, Hankun dan kiyosui saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Di aula utama, Feng Wuchen mengeluarkan peta dan membukanya. Lokasi kekuatan waktu berada di domain Suan Utara. Itu terlalu jauh dari domain Janji, jadi saya tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Satu-satunya tempat yang saya tahu adalah Jurang Utara. Feng Wuchen bergumam sambil melihat peta. Pikiran Feng Wuchen kini dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan kekuatan primordial dan api gagak. Feng Wuchen sekarang memiliki dua kekuatan primordial. Dia masih membutuhkan delapan lagi. Apakah benar ada Raven Fire di Northern Abyss? Mata Feng Wuchen penuh gairah. Dia tidak sabar untuk berangkat ke Northern Abyss. Namun, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya belum menyelesaikan pelatihan mereka. Feng Wuchen tentu saja tidak akan pergi sendiri. Itu terlalu berbahaya. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan menakutkan yang mengincar Raven Fire? Saya khawatir kekuatan misterius itu sedang mencarinya. Feng Wuchen mengerutkan kening, tidak mudah mendapatkan kekuatan primordial dan api gagak. Sembilan kali lipat formasi langit dan bumi pembunuh dewa. Membuka, Hankun tiba-tiba berteriak di luar Aula Utama. Tuan Balai, Balai Guru, Tianhe ada di sini. Saat ini, Qiu Suisan bergegas ke Aula Utama untuk melapor, wajahnya pucat. Mendengar ini, Feng Wuchen mengangguk tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Setelah memasukkan peta ke dalam cincin penyimpanan, Feng Wuchen keluar dari Aula Utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Tianhe berkata tanpa ekspresi. Dia tidak sengaja menunjukkan kesombongannya, seolah kesombongan Tianhe adalah bawaannya. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat kelima tiba-tiba menyebar. Momentumnya melonjak, dan kekuatan esens asli sangat kuat dan ganas. Ruang kosong itu meledak dengan retakan besar seperti sarang laba-laba. Tianhe berada di alam surga tingkat kelima, tetapi auranya telah mencapai alam surga tingkat keenam. Menurutku kamu tidak bisa menghancurkan formasi kuil naga. Suara Feng Wuchen terdengar, saat dia berjalan keluar dari aula utama. Power of Destruction diaktifkan, dan kekuatan sombong disuntikkan ke dalam formasi. Feng Wuchen secara pribadi mengendalikan formasi tersebut. Ledakan. Berdengung. Tianhe memandang Feng Wuchen dengan acuh tak acuh. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba memukul formasi dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang menakutkan sepanjang ribuan kaki menghantam formasi. Suara keras itu memekakkan telinga. Formasi itu bergetar hebat, dan retakan menyebar. Kekuatan mengerikan Tianhe dapat dilihat dari telapak tangan ini. Formasinya tidak dapat mendukungnya. Wajah lama Han Kun sangat bermartabat. Dia sepenuhnya mengaktifkan esens asli miliknya dan menyuntikkannya ke dalam formasi. Namun kekuatan Han Kun tidak membantu sama sekali. Berdengung. Feng Chen dengan cepat mengaktifkan kekuatan makhluk tertinggi tahap kedua, dan mengeluarkan armor kilin dan sarung tinju. Aura Feng Chen melonjak pesat. Puncak alam makhluk surgawi tingkat ke-6 melonjak ke puncak alam makhluk surgawi tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Dengan lonjakan kekuatan Feng Wuchen, formasi tersebut didukung oleh lebih banyak kekuatan, dan semua retakan telah hilang. Tiga tingkat peningkatan, formasi tersebut dapat menahan kekuatan alam surga tingkat ke-6. Tianhe memandang Feng Wuchen dengan takjub, dan hatinya terkejut. Jangan meremehkan formasi kuil naga. Feng Wuchen tampak percaya diri. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya formasi itu, karena formasi itu dibentuk oleh Feng Wuchen sendiri. Nak, apakah formasi kuil naga benar-benar kuat? Pada saat ini, Suara yang familiar terdengar, yang membuat wajah Feng Wuchen berubah drastis. Ledakan. Engah. Retakan. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba terdengar ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan mengerikan menghantam formasi. Feng Wuchen dan Hankun langsung memuntahkan darah. Formasi tersebut tidak dapat menahan satu pukulan pun dan terfragmentasi. Feng Wuchen mengendalikan formasi dengan seluruh kekuatannya. Saat formasi rusak, Feng Wuchen terluka parah. Itu dia, wajah pucat Feng Wuchen sangat jelek. 612. Seorang ahli alam transformasi ilahi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka adalah puncak keberadaan benua ini. Di hadapan ahli alam transformasi ilahi, semua orang adalah seekor semut. Bocah nakal, kita bertemu lagi. Seorang pria parubaya muncul di atas istana naga ilahi dan menatap Feng Wuchen dengan tatapan sinis. Ekspresi Feng Wuchen sangat tidak sedap dipandang. Dia mengeluarkan pil obat dengan susah payah dan mengkonsumsinya. Orang ini adalah ahli ras manusia jahat yang ditemui Feng Wuchen di Gurun Tago Kemuliaan Berkobar. Tuan Istana, apa kabar? Hankun bertanya dengan cemas. Saat ini, dia sangat ketakutan. Bahkan alkemis peringkat enam terkuat pun tidak cukup untuk menghadapi ahli alam transformasi ilahi. Seorang ahli alam transformasi ilahi dapat membunuh ahli alam transformasi ilahi sesuka hati. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Saya baik-baik saja. Saat Feng Wuchen berbicara, dia mengeluarkan medali pavilion artefak abadi, ingin memanggil ahli pavilion artefak abadi. Namun... Pakar ras manusia jahat tidak memberinya kesempatan. Pakar ras manusia jahat mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan mengerikan segera menjebak Feng Wuchen dan medali itu jatuh dari tangannya. Tuan istana, ekspresi Hankun dan Qi Suisan berubah drastis. "Jangan datang," Feng Wuchen meraung. "Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan." Pakar ras manusia jahat itu tertawa mengejek. Dia menatap He dengan tatapan sinis, menakuti He hingga mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya gemetar dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kata pakar ras manusia jahat dengan dingin. Meneguk. Tian He menelan seteguk air liur dengan ngeri dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia khawatir ahli ras manusia jahat akan berubah pikiran jika dia terlambat sedetik. Bocah nakal, kamu menipuku di padang pasir. Awalnya, aku seharusnya membunuhmu. Namun, kamu beruntung. Patriark ras manusia jahat kami ingin bertemu denganmu. Pakar ras manusia jahat tersenyum dingin. Dia menekuk tangannya dan menyedot Feng Wuchen ke udara, ingin membawa Feng Wuchen pergi. Saat ahli ras manusia jahat berbicara, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat kehampaan. Aura yang sangat mengerikan ditekan dari kehampaan. Aura yang melonjak yang memandang rendah dunia menyebabkan ekspresi ahli ras manusia jahat berubah menjadi serius. Arbiter muda Ming dari keluarga Yin Yang. Pakar Vin Rache berkata sambil mengerutkan kening. Di langit di atas kuil Dewa Naga, seorang pemuda pendek muncul entah dari mana. Pemuda itu tingginya paling banyak 1,6 meter. Dia mengenakan brokat cantik dan memiliki wajah awet muda. Dia cukup tampan. Mereka yang tidak mengetahui identitasnya pasti akan mengira bahwa dia masih anak-anak. Namun, mereka yang mengenalnya akan sangat ketakutan ketika melihatnya. Ini karena dia adalah tuan muda arbiter dari keluarga Yin Yang, seorang ahli menakutkan di tingkat kelima alam transformasi ilahi. Dia, auranya bahkan lebih menakutkan, seluruh tubuh Han Kun bergetar. Dia belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan sebelumnya. Arbiter muda Ming dari keluarga Yin Yang. Feng Wuchen melirik pemuda itu. Hari ini jelas merupakan hari paling meriah di Istana Dewa Naga. Tidak hanya menarik para ahli dari Istana Dewa Raja Ilahi, tetapi juga diikuti oleh suku Fin. Pada akhirnya, bahkan Tuan Muda Siming yang misterius dari keluarga Yin Yang pun datang. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah pemimpin manusia jahat yang paling bodoh, Fu Yang. Sao Siming memandang Fu Yang dengan tatapan tenang namun mengintimidasi dan berbicara perlahan dengan sedikit arogansi dingin. Mendengar ini, wajah Fu Yang sangat muram. Kemarahan melonjak dalam hatinya, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, sebagai anggota tingkat tinggi keluarga Yin Yang. Kekuatan Tuan Muda Siming benar-benar menakutkan. Tidak peduli betapa bodohnya aku, aku masih lebih baik dari bocah nakal sepertimu. Fu Yang mengatupkan giginya dan berteriak dengan ekspresi galak, "Wajah Tuan Muda Siming menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata Fu Yang. Dinginnya membuat hati bergetar, namun Tuan Muda Siming tidak bergerak. Dia sangat sabar." Tuan Muda Siming memandang Feng Wuchen dengan dingin dan berkata, Nak, kamu pasti Feng Wuchen. Kamu punya nyali untuk membunuh seseorang dari keluarga Yin Yang. Saya tidak peduli jika Anda berasal dari klan naga. Jika Anda bersedia menyerahkan artefak ilahi, saya akan mengampuni hidup Anda, Tuan Muda Siming melanjutkan. Kalau begitu bunuh dia dulu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Feng Wuchen menjawab dengan susah payah. Anda tidak mempunyai hak untuk bernegosiasi dengan saya, Tuan Muda Siming berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu bisa mengatasinya sendiri, Feng Wuchen mengangkat bahu dengan susah payah dan senyuman dingin muncul di wajah pucatnya. Fu Yang, tinggalkan dia di sini dan kamu boleh pergi, kata Tuan Muda Siming dingin dengan nada mengancam dan memerintah. Jangan pernah memikirkannya, Fu Yang berteriak tanpa ragu-ragu. Tidak mudah menangkap Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kamu mendekati kematian, Tuan Muda Siming mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Niat membunuh yang sangat dingin dan mengerikan muncul. Niat membunuh saja sudah cukup untuk membuat orang tercekik. Mengapa klan iblis takut pada keluarga Yin Yang? Jika kamu menginginkan artefak ilahi, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Fu Yang berteriak dengan marah. Meskipun dia bodoh, dia tidak pernah takut pada musuh yang kuat. Kunci Dewa Surgawi. Fu Yang berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Rantai hitam segera mengikat Feng Wuchen. Artefak abadi tingkat tinggi. Feng Wuchen berseru dalam hati. Seperti yang diharapkan dari artefak abadi bermutu tinggi dari klan iblis. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan Tuan Muda Siming, tetapi kamu masih mengikatku. Bukankah kamu memberikan artefak abadi kepadanya? Feng Wuchen mengejek. Diam, Fu Yang berteriak dengan kejam dan melambaikan tangannya lagi. Sebuah kekuatan yang menakutkan melindungi Feng Wuchen dan membawanya kembali ke alun-alun istana naga ilahi. Aura Fu Yang tiba-tiba meledak saat energi menakutkan dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga diaktifkan sepenuhnya. Berdengung. Energi yang sangat menakutkan meledak saat lampu hijau menyilaukan menyala. Ruang dalam jarak puluhan ribu kaki runtuh dalam sekejap mata. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap mata. Tanah dalam jarak puluhan ribu kaki berguncang. Bahkan dengan perlindungan pagoda sembilan kosmos, istana naga ilahi yang megah masih memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Istana sudah selesai. Kiyu Suisan ketakutan dan tidak bisa bergerak lagi. Hankun, beritahu Xiao Xiao untuk melindungi istana naga ilahi. Feng chen berteriak. Tidak peduli seberapa kokoh istana itu, ia tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini. Energi mengerikan itu hampir menutupi seluruh domain janji. Banyak sekali kultivator yang ketakutan karena energi mengerikan ini. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Ci Yuan tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Tidak baik, guru dalam bahaya. Aura klan iblis, pelindung pavilion artefak abadi terkejut. Di saat yang sama, di istana keluarga Zhang, Zhang Wuhun dan Zhang Yuntian juga merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Seorang ahli dari klan iblis. Kekuatan ini ada di istana naga ilahi. Dendi dan Laner dalam bahaya. Zhang Wuhun terkejut dan segera dilarikan ke Istana Naga Ilahi. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Situasinya buruk. Tetua Agung Zhang Wufeng dan yang lainnya melintas dan menghilang, dan semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Energi mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga membuat khawatir semua ahli di domain janji. Namun, ekspresi Tuan Muda Siming tidak berubah. 613. Ayo berjuang. Fu yang meraung ke langit. Semangat juangnya tinggi, dan momentumnya melonjak. Ledakan. Fu yang memimpin dalam melancarkan serangan sengit. Dia melangkah ke ruang hampa dan dengan ledakan keras, dia tiba dalam sekejap, meninggalkan angin puyuh yang menakutkan. Meskipun itu hanya angin puyuh, itu sudah cukup untuk membunuh alam surga LV8 atau 9. Langit gelap dan dipenuhi energi destruktif, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dari jauh, langit di atas Kuil Naga telah sepenuhnya gelap gulita. Ledakan berdengung. Fu yang tiba dalam sekejap mata dan meninju Sao Siming dengan kekuatan penghancur. Di depan saul siming, pola delapan trigram sepanjang 10 meter terkondensasi secara diam-diam dengan ledakan yang memekakan telinga, kehampaan, dan bumi berguncang dengan hebat, dan pusat tabrakan itu meledak menjadi ketiadaan. Delapan trigram yin yang wajah fu yang menjadi gelap, fu yang telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, tapi itu tidak bisa menggoyahkan saul siming sama sekali. Bahkan pola delapan trigram di depan saul siming tidak rusak sama sekali. Kuat, sangat kuat. Fu Yang, suku manusia jahatmu merebut senjata ilahi karena kamu ingin memperebutkan posisi pemimpin suku. Keluarga Yin yang dapat membantu suku manusia jahatmu kapan saja. Mengapa kamu ingin merebut senjata ilahi? Dari saya, Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Hentikan omong kosong itu. Fu Yang meraung keras, lalu melancarkan serangan gila. Boom, boom, boom. Berdengung. Pukulan demi pukulan mendarat pada pola 8 trigram, dan serangkaian ledakan terdengar. Energi destruktif menghancurkan ruang hampa tanpa hambatan. Namun, tidak peduli bagaimana Fu yang menyerang, dia tidak dapat mematahkan 8 trigram Sao si Ming. Bahkan jika kamu mencoba 10.000 kali, hasilnya akan sama. Kekuatanku jauh di atas kamu. Wajah Sao si Ming dipenuhi dengan rasa jijik. Sao si Ming perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangannya menghadap Fu Yang. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan cahaya putih terang meledak. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar, Sao si Ming berkata dengan dingin. Matanya menyipit, dan aura pembunuh melonjak. Jangan terlalu sombong, Fu Yang sangat marah, dan energi mengerikan di tubuhnya meledak. Tubuh Fu Yang mulai berubah. Tubuh Fu Yang tumbuh pesat, dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa. Ini adalah tubuh sebenarnya dari ras raksasa. Aura Fu Yang telah melonjak ke puncak tingkat keempat alam transformasi ilahi. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Mati, Fu Yang meraung dan meninju Sao Siming dengan tinjunya yang besar. Tinjunya seperti gunung yang menjulang tinggi, dan auranya luar biasa. Serangannya sangat ganas. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandingannya, namun kamu masih ingin bergerak. Bodoh sekali, Tuan Muda Ming tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya saat dia membentuk jari pedang dengan telapak tangannya. Cahaya putih menyala, dan ruang redup menjadi sangat terang. Kekuatan yang menyesakkan dan mengerikan menyebar. Sembilan lingkaran jari pembunuh. Tuan Muda Ming menggeram pelan saat dia membentuk jari pedang dan mengarahkannya ke tinju besar yang sedang menghantam. Ci. Pu. Saat jari pedang menyentuh tinju raksasa itu, energi destruktif meledak. Cahaya putih terang menembus tangan raksasa Fu yang dan bahunya. Fu yang memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Fu yang menjerit satu tubuh besarnya jatuh ke belakang. Serangan jari tuan muda Ming memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia telah mengalahkan seorang ahli di tingkat ketiga alam transformasi ilahi dengan satu jari. "Kamu menggali kuburmu sendiri." Wajah tuan muda Ming penuh dengan penghinaan. Dia tidak pernah menganggap serius Fu yang. "Ras iblis adalah musuh keluarga Yin yang. Saya akan melaporkan hal ini kepada tuan." Tuan muda Ming menambahkan. Suara mendesing di pagoda sembilan kosmos, ling Xiao Xiao dan yang lainnya keluar satu demi satu. Bahkan pada saat kritis terjadinya terobosan, para prajurit tidak ragu-ragu. Ketika semua orang keluar dari pagoda sembilan kosmos, mereka disambut oleh aura yang mengerikan. Semua orang di Kuil Naga membeku, wajah mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Ini adalah momen paling berbahaya bagi Kuil Naga. Mereka telah menghadapi musuh yang paling menakutkan. Perlombaan setan, keluarga Yin Yang, wajah cantik Ling Xiao Xiao penuh dengan keterkejutan. Itu dia, perlombaan setan, seru Yi Tianxing dan Bei Douyan. Mereka sekilas mengenali Fu Yang. Wajah Zhang Junlan penuh ketakutan saat dia berkata, keluarga Yin yang ada di sini untuk membalas dendam. Xiao Xiao, lindungi kuil naga. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Penghalang transformasi ilahi. Wajah cantik Ling Xiao Xiao tampak serius. Dia dengan cepat menyalurkan aether spiritualnya dan memadatkan penghalang hijau yang sangat besar yang menyelimuti seluruh kuil naga. Feng Wuchen merasa sangat lega. Meskipun sudah waktunya, banyak istana di kuil naga yang penuh dengan retakan. Tentu saja, itu lebih baik daripada diratakan dengan tanah. Chener, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Qingqing datang dengan panik dan mendukung Feng Wuchen. Wajahnya penuh kekhawatiran dan kepanikan. Ibu, aku baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Penghalang transformasi ilahi. Tuan Muda Ming sedikit terkejut. Dia menatap Ling Xiao Xiao dengan lebih terkejut lagi di wajahnya. Jadi itu adalah orang suci iblis surgawi. Pantas saja kamu bisa memadatkan penghalang transformasi ilahi yang begitu kuat. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Dia tampak tidak takut, tapi ada sedikit keseriusan di kedalaman matanya. Tuan Muda Ming, wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat dingin. Dia lebih muda dariku, tapi dia ahli di alam transformasi ilahi tingkat kelima. Dia bahkan mengalahkan Demon Rache. Liu Qing yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia menatap Tuan Muda Ming dengan mata terbelalak. Dia monster tua, Ling Xiao berkata dengan dingin. Penghalang transformasi ilahi tidak bisa menghentikanku. Tuan Muda Ming mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Apakah begitu? Ling Xiao menjawab dengan dingin. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menyalurkan kekuatan garis keturunannya. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, apakah kamu berani mengatakan itu di depan kakekku? Saya khawatir bahkan pemimpin keluarga Yin yang tidak akan berani melakukannya. Tindakan Ling Xiao Xiao dapat membuka celah dan memanggil ahli kapan saja. Mendengar ini, wajah Tuan Muda Ming sedikit berubah. Kata-kata Ling Xiao Xiao mengejutkan Tuan Muda Ming jelas sekali bahwa kekuatan di belakangnya, keluarga Yin Yang, juga mewaspadai dirinya. Suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah pertarungan antara Tuan Muda Ming dan Fu yang berakhir, lebih dari sepuluh ahli tiba-tiba muncul di langit di atas kuil naga. Mereka adalah master dan eselon atas pavilion artefak abadi, serta eselon atas keluarga Sang. Bahkan alkemis kelas delapan, Tian Xianzi, disiagakan. Tuan Muda Ming, Fu Yang, Ci Yuan mengerutkan kening saat dia mengenali keduanya secara sekilas. Para ahli dari Paviliun Artefak Abadi dan keluarga sang ada di sini. Orang-orang di kuil naga bersorak kegirangan. Dendi, Laner, kamu baik-baik saja. Zhang Wuhun bertanya dengan cemas. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya selamat, mereka benar-benar lega. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang Tuan Muda Ming di langit. Kakek, ayah, Zhang Junlan sangat gembira. Tuan Muda Ming dari keluarga Yin Yang. Zhang Tianyun mengerutkan kening saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Meskipun keluarga Zhang adalah salah satu raksasa di benua ini, keluarga itu jauh dari keluarga Yin yang 614. Pavilion Artefak Abadi dan keluarga Zhang adalah dua raksasa di benua itu. Sebagai keluarga misterius, keluarga Yin yang secara alami tahu banyak tentang Pavilion Artefak Abadi dan keluarga Zhang. Qi Yuan dan yang lainnya tampak muram, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sejak Tuan Mudaming muncul di Kuil Naga, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Melihat Feng Wuchen yang terluka parah, Zhang Yuntian bergumam, "Tuan Muda Ming tidak bisa dianggap enteng. Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan Dendi. Ini merepotkan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Dendi memprovokasi mereka?" Zhang Wu Feng bingung, tidak tahu apa yang terjadi. "Tuan Muda Ming, mengapa kamu muncul?" Setelah hening lama, Qi Yuan bertanya. Zhang Wu Hun berkata dengan serius, "Tuan Muda Ming, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Dari nada suara Qi Yuan dan Zhang Wu Hun, terlihat jelas bahwa mereka takut pada keluarga Yin yang dan tidak ingin memprovokasi mereka. Jika mereka bisa mempermasalahkannya, mereka tidak akan memilih untuk memperburuk hubungan mereka. Ci Yuan dan yang lainnya tahu lebih baik daripada siapapun konsekuensi menyinggung keluarga Yin Yang. Tuan Pavilion Ci Yuan, sesepuh Zhang, Feng Wuchen membunuh keturunan keluarga Yin Yang saya di Gurun Tago yang berkobar kemuliaan. Dia harus kembali bersama saya dan membayar dengan nyawanya. Anda harus tahu itu, kata Tuan Muda Ming dengan tenang. Apa, wajah Zhang Wuhun dan yang lainnya berubah drastis. Tuan membunuh keturunan keluarga Yin Yang. Ci Yuan kaget. Bukankah Feng Wuchen terlalu berani? Dia bisa saja membunuh siapapun, tapi dia berani membunuh keturunan keluarga Yin Yang. Apakah dia ingin mati? Jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Kami menemukan harta karun itu, dan dia masih ingin merebutnya. Apakah itu mungkin? Zhang Junlan berteriak dingin. Tidak perlu takut pada Tuan Muda Ming. Laner, apa yang terjadi? Beritahu kami dengan jelas, Zhang Yuntian bertanya dengan cemas. Zhang Junlan kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Baru pada saat itulah Zhang Wuhun, Qi Yuan, dan yang lainnya memahami mengapa Fu yang dari ras iblis ada di sini dan mengapa dia melawan tuan muda Ming. Terus terang, itu semua demi artefak ilahi. Guru membunuhnya, dia memintanya, Zhang Junlan menambahkan pada akhirnya. Kamu harus membayar dengan nyawamu karena membunuh rakyat kami, kata Shao Siming dengan dingin, sambil dengan dingin menatap Zhang Junlan. Saya hanya akan menangani Feng Wuchen saja. Saya tidak akan melibatkan orang lain. Tentu saja, mereka yang mencoba menghentikan saya akan menjadi masalah lain. Master Pavilion Scarlet Abyss, Patriark Tua Zhang, saya yakin Anda tidak akan ikut campur. Tuan Muda Siming tersenyum. Zhang Wuhun, Zhang Yuntian, dan yang lainnya terdiam. Di satu sisi adalah keluarga Yin Yang yang menakutkan, dan di sisi lain adalah Dendi dan Feng Wuchen. Mereka tidak boleh menyinggung salah satu pihak, sehingga membuat keadaan menjadi sangat sulit bagi mereka. Ci Yuan melirik Feng Wuchen dan berkata dengan tenang, Arbiter Muda Ming, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Feng Wuchen adalah tuanku. Oh, Feng Wuchen adalah tuanmu. Mendengar ini, Tuan Muda Ming mula-mula tertegun, kemudian ekspresi aneh dan tidak masuk akal muncul di wajahnya. Menguasai, Master Pavilion Scarlet Abyss adalah murid Dendi. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, mata Tian Xianzi membelalak. Ini jelas merupakan berita yang luar biasa baginya. Di seluruh domain Wuji, selain keluarga Zhang, Ling Xiao Xiao, dan beberapa lainnya, tidak ada yang tahu bahwa Qi Yuan telah mengambil Feng Wuchen sebagai gurunya. Master Pavilion Scarlet Abyss, kamu adalah pembuat artefak nomor satu di benua ini, namun kamu masih menganggap bocah nakal sebagai gurumu. Ini sungguh sulit dipercaya. Tuan Muda Ming tersenyum dingin, dengan sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Tuan Muda Ming, Anda tidak membela diri dari perkataan Tuan Muda Sang, yang berarti keseluruhan cerita adalah benar. Karena guru dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan harta tertinggi, dan keturunan keluarga Yin yang mencoba merebutnya pergi dan mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lebih rendah. Ci Yuan bukanlah seorang budak atau sombong. Dia tidak mengambil hati ejekan Tuan Muda Ming. Lebih rendah, ekspresi Tuan Muda Ming akhirnya berubah menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya. Dia telah mendengar semuanya dengan jelas. Kata-kata Ci -kata Yuan jelas ada di pihak Feng Wuchen. Tuan Pavilion, pelindung dan tetua Pavilion Artefak Abadi terkejut ketika mereka melihat Qi Yuan dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Yuan berdiri di sisi Feng Wuchen saat ini. Kita harus tahu bahwa melawan keluarga Yin yang sama saja dengan mendekati kematian. Para pelindung dan tetua sama sekali tidak bersedia karena keluarga Yin yang terlalu kuat. Zhang Wuhun dan Zhang Yuntian saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka Qi Yuan akan melawan keluarga Yin yang demi Feng Wuchen. Bahkan Feng Wuchen pun terkejut. Ci Yuan berdiri di sisinya pada saat yang kritis. Jika dia membuat marah, keluarga Yin Yang, pavilion artefak Abadi akan dihancurkan keesokan harinya. Aku tidak menyangka Ci Yuan begitu berani. Feng Wu Chen berpikir, meskipun dia tahu bahwa Ci Yuan telah menganggapnya sebagai tuannya karena bidang penyempurnaan artefaknya, tindakan Ci Yuan hari ini telah menyentuh Feng Wu Chen. Yuan, kamu ingin melindungi Feng Wu Chen?" Tuan Muda Ming bertanya dengan dingin. Ci Yuan berkata terus terang, jika Tuan Muda Ming berpikir bahwa Paviliun artefak abadi masih memiliki bobot, saya harap masalah ini akan berakhir di sini. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin, Ci Yuan, tahukah kamu konsekuensi melawan keluarga Yin Yang? Paviliun artefak abadi telah melewati bertahun-tahun untuk mencapai kejayaannya saat ini. Apakah Anda ingin melihat Paviliun artefak abadi menghilang? Budidaya Ci Yuan tidak lemah karena dia juga berada di tingkat kelima alam transformasi ilahi. Kekuatannya mungkin setara dengan Tuan Muda Ming. Selain itu, Qi Yuan adalah pemurni artefak nomor satu di benua itu dan memiliki banyak harta karun. Jika mereka benar-benar bertarung, Tuan Muda Ming mungkin bukan lawannya. Selain itu, pelindung dan tetua pavilion artefak abadi berada di alam transformasi ilahi. Selain itu, Zhang Wuhun, Zhang Yuntian, dan Zhang Wufeng dari keluarga Zhang juga berada di alam transformasi ilahi. Dengan banyaknya ahli di sini, Tuan Muda Ming kurang lebih berhati-hati. Karena aku telah mengambil Dendi sebagai tuanku, aku tidak akan pernah mengkhianati tuanku. Bahkan jika pavilion artefak abadi pada akhirnya dihancurkan, aku tidak akan menyesalinya. Ci Yuan berkata dengan tegas. Keluarga Zhang Ku juga, Zhang Junlan menonjol. Zhang Wuhun memandang Tuan Muda Ming dan berkata perlahan, Tuan Muda Ming, Anda tidak dapat menyalahkan Den di atas hal ini. Mengapa kita tidak mempermasalahkannya? Apakah kamu tidak takut melawan keluarga Yin Yang? Tuan Muda Ming bertanya dengan ekspresi gelap. Tuan Muda Ming tidak menyangka bahwa pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang akan melawan keluarga Yin Yang hanya demi Feng Wuchen. Tuan Muda Ming tidak memikirkan mengapa Paviliun artefak abadi dan keluarga sang akan melindungi Feng Wuchen. Tidak perlu memikirkannya. Dengan kekuatan mengerikan keluarga Yin Yang, menghancurkan Paviliun artefak abadi dan keluarga sang akan menjadi hal yang mudah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Mari kita lihat apakah kamu dapat membawa pergi saudara Feng. Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Hanya Ling Xiao Xiao yang tidak takut pada keluarga Yin Yang. Tuan Muda Ming, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu tidak berani menyerang? Apakah kamu takut? Fu Yang yang terluka parah mencibir. Ekspresi Tuan Muda Ming menjadi gelap ketika dia perlahan-lahan melayang ke bawah dan berkata dengan dingin, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. 615. Tuan Muda Ming mengaktifkan esensi vitalnya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di penghalang hijau. Penghalang Huasen tidak bisa menghentikanku. Tuan Muda Ming yakin. Telapak tangan yang diletakkan di atas penghalang tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih terang. Itu dipenuhi dengan aura energi yang sangat menakutkan. Bisakah dia benar-benar mendobrak penghalang itu? Yi Tianxing mengerutkan kening. Tuan Muda Ming sepertinya tidak sedang membual. Bei Yan berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan Master Alam Huasen berada di luar imajinasi kita. Siapa yang tahu jika dia memiliki kekuatan super untuk menembus penghalang? Ling Xiao Xiao berkata dengan nada menghina, Alam Huasen tingkat kelima tidak dapat menghancurkannya. Semua orang memandang Tuan Muda Ming. Sejenak Istana Kuil Naga terdiam. Dalam waktu kurang dari satu menit, pemandangan ajaib muncul telapak tangan tuan muda Ming anehnya menembus penghalang hijau. Di bawah tatapan kaget semua orang, seluruh tubuh tuan muda Ming menembus penghalang. Tuan muda Ming tidak mendobrak penghalang itu, tetapi melewatinya. Dengan kultivasi tuan muda Ming, mustahil untuk mendobrak penghalang dengan paksa, tetapi dia punya cara lain. Dia melewati penghalang. Bagaimana ini mungkin? Sangat, sangat kuat. Penghalang Xiao Xiao tidak bisa menghentikannya. Kuil Naga sedang gempar, semua orang ketakutan dan tidak percaya. Tuan Mudaming dari keluarga Yin yang benar-benar hebat. Ini tidak sederhana. Dia menggunakan kekuatan penghalang untuk menciptakan resonansi dengannya dan melewatinya. Feng Wuchen diam-diam kagum. Sky Demon Scientist, persona transformasi ilahi milik kakekmu memang sangat kuat. Aku tidak bisa menghancurkannya dengan paksa, tapi itu juga tidak bisa menghentikanku, Tuan Mudaming berkata dengan dingin. Jejak rasa bangga muncul di wajahnya. Melihat Ling Xiao Xiao dengan mata dinginnya, Shao Siming melanjutkan, Oh benar? Aku lupa memberitahumu bahwa ruang dalam radius 100 ribu zang sudah di bawah kendaliku. Jika kamu ingin memanggil seseorang, kamu memerlukan izinku. Hanya dengan kamu saja, kamu mungkin tidak akan bisa menang. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sedingin es, dan auranya mengancam. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Penguasa Paviliun Ciyuan dan yang lainnya hanya berada di alam surga. Saya khawatir meskipun mereka bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Tuan Muda Ming. Liu Qingyang bertanya dengan panik. Dia merasa seolah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Ekspresi Feng Wuchen serius dan dia tidak menjawab. Tekanan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat kelima hampir mencekik semua orang di kuil Dewa Naga. Semuanya merasa tidak berdaya, dan wajah mereka pucat karena kesakitan. Desir, desir. Pada saat ini, Ci Yuan dan yang lainnya masuk ke Istana Dewa Naga dan menatap Tuan Muda Ming dengan waspada. Ci Yuan, Zhang Wuhun, aku hanya punya satu tujuan, yaitu membawa Feng Wuchen kembali. Jika kamu mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sao Siming berkata dengan dingin. Kalau begitu kita hanya bisa memberikan segalanya. Zhang Wuhun berkata dengan suara yang dalam. Ci Yuan tidak berniat mundur. Saya tahu Anda semua berada di alam transformasi ilahi. Berhentilah bersembunyi. Orang lain tidak tahu, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membodohi saya? Keluarga Yin yang mengetahui semua kekuatan utama di benua ini dengan sangat baik. Tuan Muda Ming mencibir. Alam transformasi ilahi. Mendengar ini, Liu Qingyang dan yang lainnya di kuil Dewa Naga terkejut. Master Pavilion Scarlet dan Patriark Tua Zhang semuanya berada di alam transformasi ilahi. Namong Zan membelalakan matanya karena terkejut. Tidak, tidak mungkin. Saya pikir mereka hanya ada di alam surga. Leng Mu Cheng sangat ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Tidak heran Master Pavilion Scarlet dan yang lainnya tidak takut. Saya tidak menyangka mereka berada di alam transformasi ilahi. Huan yang menelan ludahnya dengan ngeri. Chi Yuan, pelindung dan tetua pavilion artefak abadi semuanya berada di alam transformasi ilahi. Zhang Wuhun, Zhang Yuntian, dan Zhang Wufeng juga berada di alam transformasi ilahi. Mereka telah menyembunyikan budidaya mereka selama bertahun-tahun, sehingga orang luar tidak tahu level apa yang telah mereka capai. Delapan di antaranya adalah pilar dari domain janji, pusat kekuatan tertinggi. Kalian berdelapan bisa mendatangiku bersama-sama. Jangan buang waktuku, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari keluarga Yin Yang. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin, wajahnya penuh arogansi. Tuan Muda Ming berencana untuk melawan mereka delapan sendirian. Tuan mudaming hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang delapan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi di domain janji. Arogan, sombong, sampai ekstrim kultivasi tuan mudaming sangat tinggi sehingga kami malu dengan inferioritas kami. Kami hanya dapat menindas Anda dengan jumlah nada suara Ci Yuan sedikit dingin saat auranya mulai meningkat dengan liar. Ci Yuan perlahan naik ke udara saat aura yang sangat menakutkan melonjak seperti binatang buas yang terbangun. Dengeng dengungan. Energi destruktif muncul dari tubuh Qi Yuan. Dalam sekejap, kekosongan itu runtuh dan mengguncang seluruh domain janji. Alam transformasi ilahi tingkat kelima. Master Pavilion Scarlet sebenarnya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Dia sekuat Tuan Muda Ming. Merasakan energi yang melonjak dan menakutkan dari Qi Yuan, orang-orang di kuil naga ketakutan dan tidak bisa menahan tangis. Zhang Wuhun dan yang lainnya juga mengaktifkan energi asal sejati mereka dan melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika saya tidak datang ke benua ini, saya tidak akan tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan di dunia ini. Feng Zhengqiong sangat ketakutan, wajahnya sepucat kertas, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Zhang, Zhang Junlan, kakekmu sebenarnya berada di tingkat keempat alam transformasi ilahi. Tidak heran kekuatan utama di domain janji sangat takut padamu. Ternyata keluarga Zhang sangat menakutkan. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Tingkat kedua dari alam transformasi ilahi. Ini terlalu menakutkan. Saya belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik legendaris di alam transformasi ilahi sebelumnya, tapi saya telah melihat sepuluh di antaranya hari ini. Aura mengerikan menyebar. Energi mengerikan itu cukup untuk mengubah warna langit dan bumi, menyebabkan penduduk kuil naga menjadi sangat ketakutan. Aura menakutkan dari delapan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi menutupi seluruh domain janji. Namun, bahkan saat menghadapi delapan pembangkit tenaga listrik teratas di domain janji, ekspresi Tuan Muda Ming tidak berubah. Dia tidak panik atau takut. Tuan mudaming telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi. Delapan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi tidak akan menjadi masalah berurusan dengan Tuan mudaming. Liu Qing yang berkata dengan penuh semangat, "Itu benar, belum lagi menghadapinya, kita bahkan bisa membunuhnya." Luan Sen berkata dengan penuh semangat, mengetahui bahwa Paviliun artefak abadi dan keluarga Zhang memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi. Orang-orang di Kuil Naga terkejut dan bersemangat. Huff! Jangan terlalu cepat bahagia. Dengus dingin Fu yang tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Orang-orang di kuil naga tercengang. Kemudian, mereka melihat ekspresi serius Feng Wuchen dan Zhang Junlan tanpa kegembiraan sedikit pun. Keluarga Yin yang memiliki kekuatan garis keturunan. Ling Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu Ling Xiao Xiao mengatakan ini, orang-orang kuil naga yang bersemangat tiba-tiba terdiam. Kamu sudah bertahun-tahun tidak bertarung, kan? Ayo coba saya lihat seberapa kuatnya kamu sehingga bisa meregangkan ototmu. Tuan mudaming mencibir saat niat bertarung yang mengerikan melonjak ke langit. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan mudaming dari keluarga Yin yang sangat kuat, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Saya beruntung hari ini, niat bertarung yang melonjak menyebar dari tubuh Ci Yuan. Ini, dot ini adalah kekuatan Ahli Alam Transformasi Surgawi Ilahi, Alam Transformasi Ilahi, Alam Transformasi Ilahi yang legendaris. Sejak kapan domain janji memiliki begitu banyak Ahli Alam Transformasi Ilahi? Saat energi mengerikan dari Ci Yuan dan yang lainnya menyebar, berbagai kekuatan dan penggarap domain Wuji menjadi panik. Dengeng dengungan. Energi mengerikan dari alam transformasi ilahi telah menyebabkan seluruh domain janji bergetar. Alam transformasi ilahi adalah puncak benua. Pertempuran para ahli alam transformasi ilahi akan segera dimulai. Dalam kehampaan di atas kuil naga, delapan ahli alam transformasi ilahi telah memulai pertempuran destruktif dengan Tuan Mudaming. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung, Tuan Muda Ming bertarung melawan mereka delapan sendirian. Seluruh kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ledakan yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh domain janji. Tubuh penduduk kuil naga bergetar hebat. Satu lawan delapan, pemandangan yang mengerikan. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Tapi Tuan Muda Ming bertarung melawan enam belas tangan dan masih tidak dirugikan. Serangan Tuan Muda Ming sangat dahsyat. Selain serangan Qi Yuan dan Zhang Wuhun yang merupakan ancaman baginya, serangan orang lain sama sekali tidak berguna. Pertahanan Tuan Muda Ming sangat kuat. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Mereka hanya bisa merasakan energi destruktif, tetapi tidak bisa melihat sosok ahli alam transformasi ilahi. Teguk. Orang-orang di kuil naga membeku di tempat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan tidak ada yang bisa berbicara. Para ahli alam transformasi ilahi sedang bertarung. Ini terlalu menakutkan. Langit akan runtuh. Arah itu sepertinya adalah kuil naga. Berbagai kekuatan dan penggarap domain Wuji panik seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ledakan, 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 ledakan. Dalam pertempuran sengit dan menakutkan, delapan prajurit realem semi-dewa tidak mampu menekan Tuan Muda Ming. Sebaliknya, prajurit realem semi-dewa yang lebih lemah terluka satu demi satu. Serangan Tuan Muda Ming sangat cepat dan ganas. Dengan kekuatan prajurit realem semi-dewa, tidak mungkin prajurit realem semi-dewa bisa menahannya. Tuan mudaming bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia sudah sangat kuat. Qi Yuan mengerutkan kening dan berpikir, "Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menekan Tuan mudaming bahkan jika dia berada di alam transformasi ilahi tingkat enam. Hanya itu yang kamu punya. Aku sudah bilang padamu untuk menggunakan artefak abadimu, tapi kamu melebih-lebihkan kekuatanmu." Tuan mudaming mencibir dengan arogan, "Suara mendesing, suara mendesing, berdengung. Begitu dia selesai berbicara, sausi ming tiba-tiba melambaikan tangannya." Delapan aliran energi putih yang menakutkan melesat ke arah Qi Yuan dan empat lainnya. Aura mereka luar biasa, dan serangan mereka sangat ganas dan tanpa ampun. Hati-hati, teriak Qi Yuan, ekspresinya sangat serius. Dia tidak takut dengan kekuatan ini, tetapi para tetua tidak bisa menghentikannya. Bum-bum-bum. Belum lagi memblokirnya, para tetua bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Perisai energi yang mereka kental hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, mereka memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang seperti bola meriam. Setelah terluka silih berganti, beberapa tetua sudah terluka parah, bahkan Zhang Yuntian pun terluka akibat serangan telapak tangan Tuan Muda Ming. Ayah, Penatua Agung, wajah Zhang Junlan dipenuhi kepanikan, tidak ada yang mengira Tuan Muda Ming sekuat ini. Qi Yuan, Patriar Tua Zhang, jangan menahan diri lagi. Feng Wuchen berteriak keras. Dia cemas saat dia melihat. Kekuatan Tuan Muda Ming jauh melebihi kekuatan mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pa, Ci Yuan menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan suara yang tajam, dia membuka telapak tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan tombak hitam muncul dari udara tipis, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah senjata abadi bermutu tinggi. Begitu Ci Yuan mengeluarkan tombaknya, auranya meroket, langsung menembus tingkat keenam alam transformasi ilahi. Sembilan armor pertempuran yang mendalam. Ci Yuan berteriak sambil mengeluarkan armor senjata abadi, yang juga merupakan senjata abadi bermutu tinggi. Begitu dia mengeluarkan armornya, aura Ci Yuan meroket lagi, mendekati puncak tingkat keenam dari alam transformasi ilahi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Senjata abadi bermutu tinggi, seru orang-orang di kuil naga. Kekuatan yang sangat menakutkan, auranya telah meningkat ke tingkat keenam dari alam transformasi ilahi. Wajah lama Tian Xianzi sudah dipenuhi ketakutan. Meskipun dia adalah seorang alkemis kelas delapan, budidayanya hanya di alam surga, yang masih sangat jauh dari alam transformasi ilahi. Merasakan kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi dalam jarak yang begitu dekat, bahkan orang seperti dia yang telah melihat dunia mau tidak mau merasa ketakutan. Puncak alam transformasi ilahi tingkat keenam lumayan, lumayan. Kamu tidak mengecewakanku, tuan muda. Ming sedikit mencibir tanpa sedikit pun keterkejutan atau kekhawatiran. Di saat yang sama, Zhang Wuhun, Zhang Tianyun, dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata dan pelindung mereka. Aura mereka meroket, dan energi destruktif sekali lagi menyapu langit yang runtuh. Aura Zhang Wuhun langsung menembus tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Penatua kedua, penatua ketiga, sembuhkan lukamu dulu. Ci Yuan mengerutkan kening sambil menatap Tuan Muda Ming dengan tatapan tajam. Auranya yang luas terus melonjak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Ci Yuan tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Tombak di tangannya ditembakkan dengan suara yang kuat dan memekakkan telinga. Dia sangat cepat sehingga dia tiba dalam sekejap. Tombak itu menusuk Tuan Muda Ming dengan momentum yang sangat tajam. Suara robekan yang tajam dan menusuk telinga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada gendang telinga orang. Hah, bibir tuan muda Ming melengkung membentuk cibiran menghina. 8 trigram Yin Yang, tuan muda Ming mengaktifkan Yuan sejatinya dan membentuk segel dengan satu tangan. Dengan teriakan dingin, pola energi 8 trigram selebar puluhan kaki langsung mengembun di depannya. Ding, berdengung, berdengung. Tombak panjang itu berbenturan keras dengan pola energi dengan dentang yang tajam, energi destruktif menyapu seluruh area dan menjatuhkan Tuan Muda Ming hingga puluhan meter. Pola energinya dipenuhi retakan, namun sayangnya, masih terhalang oleh Tuan Muda Ming. Tidak buruk, tidak buruk. Energi ini tidak buruk. Tuan Muda Ming mencibir. Dengan lambaian tangannya, pola energi di depannya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, Zhang Wuhun dan yang lainnya telah menggunakan keterampilan bela diri mereka yang kuat untuk menyerang. Keterampilan bela diri kelas bumi kelas menengah. Tebasan kunci jiwa surgawi. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Pedang kehancuran. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Campuran surga membelah telapak tangan. Petik dua titik titik petik dua. Garis-garis keterampilan bela diri yang menakutkan melesat ke arah Tuan Muda Ming satu demi satu. Ruang gelap ditutupi oleh cahaya warna-warni yang sangat mempesona. Suara ledakan yang tajam dan memekakkan telinga menyebabkan semua orang di Istana Naga Ilahi menutup telinga mereka. Huff, Tuan Muda Ming mencibir dengan arogan. Dia sebenarnya tidak menaruh perhatian pada keterampilan bela diri, Zhang Wuhun, dan yang lainnya. Berdengung, berdengung, energi yang lebih mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Tuan Muda Ming. Cahaya putih yang awalnya menyilaukan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dalam sekejap mata. Energinya meningkat. Zhang Wuhun mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, "Inilah kekuatan garis keturunan keluarga Yin Yang. Semuanya, hati-hati!" teriak Ji Yuan. Energi Tuan Muda Ming langsung menerobos dari alam transformasi ilahi tingkat ke-6 ke alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap mata, enam rangkaian keterampilan bela diri yang menakutkan meledak ke tubuh Tuan Muda Ming. Ledakannya menghancurkan bumi, dan cahaya ledakannya menutupi kekosongan. Riak energi destruktif membawa aura mirip tsunami dan menyebar ke segala arah. 617. Di atas kuil naga, energi destruktif terus berlanjut. Tuan Muda Ming menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia seharusnya tidak bisa mengelak. Aku ingin tahu apakah dia terluka. Aura Tuan Muda Ming telah menembus tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi, melampaui Master Pavilion Merah. Serangan Patriark Zhang dan yang lainnya tidak dapat melukainya. Feng Zhengqiong dan yang lainnya terlihat sangat serius. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyakiti Tuan Muda Ming, mereka tetap berharap bisa melukainya dengan parah. Tuan Muda Ming dari keluarga Yin yang memang menakutkan. Di atasnya ada Siming Agung, Imam Besar Pelindung, dan Patriark Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Dia cukup paham dengan kekuatan keluarga Yin Yang. Tuan Muda Ming sendiri sudah sangat menakutkan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang lebih kuat darinya? Yi Tianxing sangat ketakutan saat tubuhnya gemetar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Dan Siming Agung, Imam Besar, dan Pelindung, dan Patriark keluarga Yin Yang bahkan lebih menakutkan. Orang-orang di Kuil Naga hampir mati ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya para ahli itu. Aura Tuan Muda Ming tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, malah menjadi lebih kuat, Feng Wuchen tiba-tiba berkata sambil melihat ke dalam kehampaan. Lebih kuat, mendengar ini, orang-orang di kuil naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Seperti yang diharapkan. Dalam kehampaan, saat riak energi destruktif berangsur-angsur menghilang, cahaya kemasan samar mulai bersinar di ruang gelap. Itu menjadi semakin mempesona. Aura yang sangat bergejolak berubah menjadi hembusan angin yang menyapu, dengan mudah menyebarkan sisa gelombang energi. Tuan Muda Ming tidak terluka. Perisai cahaya kemasan terbentuk di permukaan tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Scarlet abis mengerutkan kening. Dia sudah menebak hasilnya. Kekuatan Tuan Muda Ming jauh melampaui kita. Zhang Wuhun berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pertarungan sengit, wajah lamanya menjadi sedikit pucat. Dengan kekuatan Tuan Muda Ming yang mengerikan, dia dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di seluruh benua, termasuk pakar kekuatan misterius. Tanpa kekuatan ini, Tuan Muda Ming tidak akan berani bertindak sombong di depan Ling Xiao Xiao. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya, aku tidak akan bersikap lunak padamu, Tuan Muda Ming berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, aura Tuan Muda Ming benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, aura Arbiter Muda Ming menjadi sangat berdarah dan kejam. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya kemasan menghilang, memperlihatkan tubuh aslinya. Kamu harus berhati-hati, desak Ci Yuan, ekspresinya sangat serius, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Seringai berbahaya muncul di wajah Tuan Muda Ming saat dia sedikit mengangkat tangannya. Bola energi emas melayang di telapak tangannya. Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan bela diri yang unik dari keluarga Yin Yang. Tuan Muda Ming mencibir ketika lengkungan berbahaya di wajahnya semakin dalam. Seni surgawi tingkat rendah, menghancurkan. Tuan Muda Ming menggeram dingin saat bola energi emas di tangannya hancur berkeping-keping. Seni abadi, ekspresi Ci Yuan berubah drastis saat matanya berkedip ketakutan. Tuan Muda Ming akan merapal mantra surgawi. Ekspresi orang-orang dari kuil naga ilahi berubah drastis dan mereka menjadi semakin ketakutan. Cepat, lindungi hatimu. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Huff, sudah terlambat. Tuan Muda Ming mencibir, tapi dia juga menatap Feng Wuchen dengan heran. Oh tidak, ekspresi Ci Yuan berubah drastis lagi. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru mengaktifkan esensi sejatinya untuk melindungi jantungnya bum bum bum. Engah kepulan-kepulan. Namun, sebelum Zhang Wuhun dan yang lainnya sempat bereaksi, serangkaian ledakan datang dari tubuh mereka. Energi mengerikan meledak dari tubuh mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Bahkan Qi Yuan, yang telah melindungi jantungnya tepat waktu, merasakan energi kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, dia berhasil melindungi dirinya sendiri tepat waktu, atau dia akan terluka parah. Kakek, ayah. Penatua Agung, Zhang Junlan sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Ming akan begitu kuat sehingga dia merasa dirinya tak terkalahkan. Zhang Wuhun dan ahli realem transformasi ilahi lainnya bergabung, tetapi mereka tidak hanya tidak dapat menyakiti Tuan Muda Ming, mereka juga terluka para olehnya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyadarinya sama sekali. Mengapa energi Tuan Muda Ming ada di tubuhku? Apa yang sedang terjadi? Keterampilan bela diri macam apa ini? Zhang Wuhun dan yang lainnya ketakutan sekaligus bingung. Tidak ada yang tahu mengapa energi Tuan Muda Ming meledak di tubuh mereka. Tuan Muda Ming hanya menggunakan satu gerakan, tetapi Zhang Wuhun dan yang lainnya terluka parah. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Dia langsung melukai lima ahli realem transformasi ilahi. Kita sama sekali tidak bisa menghadapi ahli yang begitu menakutkan. Di antara delapan ahli realem transformasi ilahi, selain Master Pavilion Ciyuan, tujuh lainnya semuanya terluka parah. Kekuatan Tuan Muda Ming terlalu menakutkan. Tuan Mudaming sangat menakutkan sehingga banyak prajurit kuil Dewa Naga merasa putus asa. Nak, sepertinya kamu tahu banyak tentang keterampilan bela diri keluarga Yin Yang. Sepertinya orang suci iblis surgawi telah memberitahumu banyak hal, Tuan Mudaming berkata sambil tersenyum dingin sambil menatap Feng Wuchen. Menurut pendapat Tuan Mudaming, alasan mengapa Feng Wuchen mengetahui tentang keterampilan bela diri keluarga Yin Yang semuanya berasal dari Ling Xiao Xiao. Kakak Feng, apa, apa yang terjadi? Liu Qing Yang bertanya dengan bingung. Semua orang di kuil Dewa Naga memandang Feng Wuchen. Kehancuran adalah keterampilan bela diri yang unik dari keluarga Yin Yang. Cukup menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Keterampilan bela diri ini dapat menyebarkan energi tak kasat mata yang tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan. Namun, dapat memasuki tubuh musuh. Tubuh dan serang, Feng Wuchen menjelaskan. Hai. Setelah mendengar penjelasan Feng Wuchen, semua orang tersentak ngeri dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, selama Anda melindungi meridian jantung Anda, energi tak kasat mata ini tidak akan menjadi ancaman. Kekuatan Anda sendiri dapat menahan energi tak kasat mata ini, tambah Feng Chen. Jadi begitu, Qi Yuan diam-diam senang karena dia telah melindungi meridian jantungnya tepat waktu. Bagus sekali, sayangnya, sudah terlambat. Qi Yuan sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, kata Tuan Muda Ming sambil tersenyum dingin. Mendengar itu, wajah Qi Yuan menjadi gelap. Dia berkata dengan suara muram, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jika kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga, aku khawatir kamu akan terluka parah. Anda dapat mencoba, Tuan Muda Ming, tidak diancam sama sekali. Keterampilan bela diri kelas bumi, kelas menengah, langkah ilahi, bayangan void. Ci Yuan berteriak dan segera menggunakan skill bela diri miliknya. Dia berlari ke depan dengan tombak panjang di tangannya. Set set, keterampilan bela diri Ci Yuan sangat kuat. Dalam sekejap mata, ribuan sosok muncul. Dalam sekejap mata, ribuan sosok menghilang ke udara. Itu sangat aneh dan tidak bisa dilacak. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Guntur mengguncang langit dan bumi. Detik berikutnya, raungan marah Ci Yuan tiba-tiba datang dari atas Tuan Muda Ming. Ci Yuan memegang tombak panjangnya dan terjun ke bawah dengan cahaya tombak yang merusak. Aura penghancur itu seperti meteor yang jatuh, menimbulkan api akibat gesekannya. Ci Yuan, kamu terlalu lemah. Bahkan jika kamu memiliki artefak abadi, kamu masih terlalu lemah. Tuan Muda Ming mengangkat kepalanya dan mencibir. 618. Terlalu lemah. Kata-kata arogan Sao si Ming mengejutkan Qi Yuan. Kemarahan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Nama pavilion artefak abadi sudah cukup untuk mengguncang seluruh benua. Sebagai master pavilion dari pavilion artefak abadi, Qi Yuan adalah pemurni artefak nomor satu di benua ini. Bahkan ketua istana dari istana Dewa Raja Ilahi harus mewaspadainya. Namun di mulut Tuan Muda Ming, keberadaan menakutkan seperti itu dikatakan terlalu lemah. Menyinggung, ini merupakan penghinaan terhadap Qi Yuan. Para pelindung dan tetua pavilion artefak abadi, serta Zhang Wuhun, semuanya tercengang. Ci Yuan mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, dan Cao Si Ming berkata dia terlalu lemah. Bukankah dia terlalu sombong, Liu Qing yang terkejut. Kultivasinya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, dan kekuatan tempurnya berada di puncak tingkat keenam dari alam transformasi ilahi. Teknik bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Jari pembunuh sembilan rotasi. Sao Siming membentuk pedang dengan jari-jarinya, dan cahaya kemasan keluar dari ujung jarinya, mencekik semua orang. Saat Sao Siming berteriak dengan dingin, ujung jarinya menunjuk ke ujung tombak Ciyuan. Ledakan. Puff. Berdengung. Berdengung. Ujung jari bertabrakan dengan ujung tombak. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Energi yang sangat merusak berubah menjadi cincin cahaya yang menyebar keluar. Ruang gelap langsung menyala, dan saat energi menyebar keluar, Ciyuan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang mundur. Tuan Pavilion, para pelindung dan tetua Pavilion Artefak Abadi terkejut dan cemas. Jika Ci Yuan dikalahkan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Zhao Siming. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat melindungi Feng Wuchen, tetapi mereka juga akan terlibat. Ci Yuan menyerang dengan kekuatan penuhnya, tapi bukan saja dia bukan tandingan Zhao Siming, dia juga terluka. Dari sini terlihat perbedaan kekuatan keduanya sangat besar. Bagaimana itu? Aku memberimu wajah dengan mengatakan kamu lemah. Zhao Siming berkata dengan nada menghina, Xiao Siming tidak merasakan tekanan sedikit pun dalam bentrokan sengit tersebut. Sebaliknya, dia terlihat santai. Apakah kamu tahu mengapa aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur pada awalnya? Karena aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Xiao Siming mencibir, mengejek. Dia bilang dia tidak menganggap serius Master Pavilion Ci Yuan dan yang lainnya. Tidak masuk akal. Dia terlalu sombong. Benar-benar melanggar hukum. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu hebat hanya karena Anda adalah arbiter muda kehidupan? Kata-kata Tuan Muda Ming membuat marah para prajurit kuil Dewa Naga. Sayangnya, mereka tidak berani menyerang, juga tidak memiliki kemampuan menghadapi Tuan Muda Ming. Kata-kata Tuan Muda Ming memang arogan, tetapi kekuatannya terlihat jelas oleh semua orang. Siapapun yang tidak yakin bisa menyerangnya kapan saja. Mata Scarlet Abyss menjadi merah dan merah. Api amarah keluar dari dirinya dan seolah-olah api neraka membakar hatinya. Scarlet Abyss sangat marah. Bagaimana Ci Yuan bisa menerima penghinaan seperti itu dari Tuan Muda Ming ketika dia adalah salah satu raksasa di benua ini? Ah! Berdengung. Ciyuan yang marah meraung dengan gila. Pembuluh darah biru menonjol di wajahnya. Energi roh bela diri yang menakutkan memancar tak terkendali. Kekosongan itu bergetar hebat lagi. Apa? Apakah dia marah? Jika aku membunuhmu, banyak orang di benua ini akan merasa kasihan. Tuan Muda Ming sama sekali tidak takut dengan kemarahan Ci Yuan, dan terus mengejeknya. Kamu membuatku marah karena kamu ingin melihat seberapa besar kekuatan yang aku sembunyikan. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan sekarang. Ci Yuan meraung marah, Dentang. Tombak panjang itu menusuk ke dalam kehampaan. Ci Yuan menyatukan kedua telapak tangannya dan auranya melonjak dengan liar. Pada saat ini, aura Ci Yuan bangkit kembali. Tubuhnya diselimuti cahaya biru yang menyilaukan. Energi dahsyat dan menakutkan itu menyapu seperti tsunami. Kekuatan Dewa Air Kuno, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak menyangka Master Pavilion Scarlet Abyss memiliki kekuatan Dewa Air. Ling Xiao juga terkejut. Jadi, sangat kuat. Master Pavilion Scarlet Abyss menyembunyikan kekuatannya. Para prajurit kuil naga tercengang, mengaum. Ci Yuan dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan dewa air. Aliran udara di udara dengan cepat mengembun dan membentuk bentuk binatang besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan, ledakan, ledakan! Di saat yang sama, pilar air melonjak dari tanah dan berubah menjadi ratusan ular raksasa. Beberapa menit kemudian, wilayah laut yang sangat luas terapung di kehampaan. Wilayah lautnya begitu besar sehingga bisa menenggelamkan seluruh domain janji. Kekuatan dewa air yang menakutkan telah diaktifkan. Ci Yuan tampaknya memiliki kendali atas sumber air seluruh benua. Energi atribut air sangat menakutkan dan sangat besar. Mati! Ci Yuan meraung, aura pembunuhnya melonjak. Binatang buas dan ular raksasa berlari keluar dengan ganas. Wilayah laut yang sangat luas langsung terkondensasi menjadi binatang raksasa yang menyerang tuan mudaming. Energinya cukup untuk menghancurkan seluruh domain uji. Kekuatan ini layak bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Semangat juang tuan mudaming melonjak! Berdengung, berdengung! Kekuatan garis keturunannya diaktifkan sepenuhnya. Cahaya kemasan menyala. Aura tuan muda Ming melonjak. Energi destruktif berkumpul di telapak tangannya. Tuan muda Ming memandang dengan dingin serangan binatang raksasa itu. Dia tidak panik. Memukul. Tuan muda Ming menyatukan kedua telapak tangannya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan membengkokkannya menjadi cakar. Berdengung, berdengung. Bola energi emas seukuran kepalan tangan terkondensasi di antara telapak tangannya. Bola energi itu dikelilingi oleh benang emas. Energi mengerikannya tidak dapat diukur. Energi mengerikan itu terus memadat. Aura bola energi menjadi semakin menakutkan. Tuan Muda Ming terlalu menakutkan. Auranya meningkat pesat. Tuan Muda Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran tadi. Seberapa menakutkannya dia? Mungkinkah itu tingkat ke-8, ke-8 dari alam transformasi jiwa? Yi Tianxing dan yang lainnya sangat ketakutan. Semua ketakutan yang mereka alami dalam hidup mereka tidak sekuat saat ini. Seni surgawi kelas menengah, penghancuran tiga kali lipat. Tuan mudaming berteriak dengan dingin, lalu dia melambaikan tangannya. Bola energi emas seukuran kepalan tangan terbang keluar, menghadapi binatang raksasa dan laut. Bola energinya tidak signifikan, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Sebaliknya, mereka takut, ledakan, puff, dengeng, dengungan. Saat bola energi bertabrakan dengan raksasa yang sangat besar, bola energi itu meledak. Energi destruktif menyapu dengan ganas, mengguncang Scarlet Abis hingga dia memuntahkan seteguk darah. Kemanapun energi destruktif lewat, raksasa besar itu berubah menjadi abu, dan semua energi atribut air menghilang. Dalam sekejap mata, kekuatan dewa air yang Ci Yuan gunakan seluruh kekuatannya untuk diaktifkan menghilang. Hanya ada cahaya kemasan terang di kehampaan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, Ci Yuan ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan dewa air, tapi pada akhirnya itu sangat lemah hingga menghilang dalam sekejap. Teknik bela diri mengerikan macam apa ini? Seni surgawi tingkat menengah. Kekuatannya sangat mendominasi dan menakutkan. Zhang Wuhun dan yang lainnya terdiam. Selain rasa takut, yang ada hanya keputusasaan. Tuan Muda Ming adalah seorang ahli yang tidak ada duanya. Dia tidak terkalahkan. Pada titik pertempuran ini, Tuan Muda Ming tidak terluka. Dia hanya menggunakan sebagian dari esensi sejati dan kekuatan garis keturunannya. Ci Yuan, sudah bilang kamu terlalu lemah. Aku akan mengirimmu pergi. Tuan Muda Ming mencibir. Dengan lambaian tangannya, cahaya kemasan menghilang. 619. Sao si Ming mengarahkan jari pedangnya ke arah Ci Yuan, yang jatuh dari langit, saat aliran energi yang menakutkan telah dihasilkan. Master Pavilion Artefak Abadi, salah satu raksasa di benua itu, dibunuh oleh Sao si Ming tanpa ragu-ragu. Tuan Pavilion, pelindung Pavilion Artefak Abadi dan ketiga tetua terkejut. Sao si Ming, berhenti. Jika kamu berani membunuh Master Pavilion, Para ahli dari domain tanpa batas, domain tirani, dan domain suan utara tidak akan membiarkan keluarga Yin yang mau pergi. Sang pelindung dan para tetua meraung, meskipun mereka terluka parah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Ci Yuan. Ancaman tidak ada gunanya bagiku, Zhao Siming berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak peduli dengan para ahli di benua itu. Master Paviliun Ci Yuan terluka parah. Patriark tua Zhang dan yang lainnya juga terluka parah. Bei Dou Yan berkata dengan cemas. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? cepat pikirkan caranya, Liu Qingyang bertanya dengan panik. Semua orang sangat cemas. Ci Yuan bertarung demi Feng Wuchen dan Kuil Dewa Naga. Tak seorang pun di Kuil Dewa Naga mau menyaksikan Ci Yuan dibunuh oleh Shao Siming. Ci Yuan terluka parah dan tidak bisa menghindari serangan fatal Shao Siming. Wajah Feng Wuchen sangat jelek. Dia ingin menyelamatkan ci Yuan, tapi dia tidak memiliki kekuatan. Kekuatan Shao Siming terlalu menakutkan. Huff, jangan biarkan dirimu mati. Dengan kekuatanmu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Shao Siming?" Bahkan Ciyuan Yuan menderita kekalahan telak, apalagi kamu. Tatapan dingin Fu yang menyapu Feng Wuchen saat wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Suara mendesing, dengeng-dengungan. Energi mengerikan yang terkumpul di pedangnya tiba-tiba keluar begitu Saosi Ming selesai berbicara. Itu secepat kilat dan serangannya sangat dahsyat. Saosi Ming tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Energi mengerikan ini cukup untuk mengubah Ciyuan Yuan menjadi debu. Xiao Xiao, saat Saosi Ming menyerang, Feng Wuchen berteriak dan menarik Ling Xiao Xiao ke langit. Teleportasi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao langsung melintas ke sisi Qiyuan, Feng Wuchen meraih Qiyuan yang jatuh sementara Ling Xiao Xiao memadatkan penghalang transformasi ilahi. Teleportasi. Tuan Muda Ming sedikit mengernyit dan keluar. Ledakan. Berdengung. Saat energi mengerikan itu hendak bertabrakan dengan penghalang alam semi-dewa, Tuan Muda Ming melintas dan melambaikan tangan kanannya. Dengan ledakan keras, dia mengalihkan energinya sendiri, mencegahnya bertabrakan dengan penghalang alam semi-dewa dan melukai dirinya sendiri. Bahkan Sao Siming tidak berani menyentuh penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao. Layar ajaib dewa transformasimu tidak bisa menghentikanku. Tuan Muda Ming mencibir. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan dengan kuat menembus layar ajaib Ling Xiao Xiao. Kecepatan Tuan Muda Ming sungguh mencengangkan. Cakarnya menyapu wajah Ling Xiao Xiao dan meraih leher Feng Wuchen, menariknya keluar dari penghalang. Dalam sekejap, bahkan sebelum Ling Xiao Xiao sempat bereaksi, Feng Wuchen sudah berada di tangan Tuan Muda Ming. Saudara Feng, wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah drastis. Dia berkata dengan marah, "Lepaskan Saudara Feng, atau aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman." Orang suci iblis surgawi, aku tidak akan menyakitimu sama sekali, tapi aku harap kamu tidak menghentikanku." Tuan Muda Ming berkata dengan dingin, "Jelas sekali, dia mewaspadai kekuatan di balik Ling Xiao Xiao. Dia sangat waspada sehingga dia tidak berani menyakiti Ling Xiao Xiao sama sekali. Lepaskan Saudara Feng, jika kamu berani menyakiti Saudara Feng." aku akan menghancurkan keluarga Yin Yangmu. Ling Xiao Xiao berteriak dengan keras. Kekuatan garis keturunannya yang menakutkan meledak, dan auranya meroket. Desir, 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 desir. Para prajurit istana Dewa Naga melintas. Termasuk Feng Zheng ratusan orang mengepung Tuan Muda Ming. Jangan, jangan biarkan dia membawa guru pergi, Qi Yuan, yang terluka parah, berkata dengan suara yang sangat lembut. Tuan Muda Ming, lepaskan dia. Zhang Wuhun berteriak dengan suara yang dalam. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Tuan Muda Ming mencibir dengan arogan. Jangan pernah berpikir untuk membawa pergi ketua istana. Teriak Huan Yang. Bahkan jika mereka menghadapi ahli alam transformasi jiwa, mereka tidak takut sama sekali pada Feng Wuchen. Para ahli yang terluka parah dari Paviliun artefak abadi dan keluarga Zhang, serta Tian Xianzi, juga melintas. Lepaskan Chener, Feng Zhengqiong berteriak dengan dingin. Sebagai seorang ayah, bagaimana dia bisa melihat Tuan Muda Ming membawa pergi Feng Wuchen? Ayah, Ibu, Pergi, Feng Wuchen berjuang. Dengan basis budidayanya saat ini, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Oh, jadi itu ayah dan ibumu? Sepertinya kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dragon Rache. Tuan Muda Ming terkejut, bibirnya membentuk senyuman mengejek. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ling Xiao Xiao berteriak dengan marah. Dia tampak sedikit gila. Apakah layak mati demi Feng Wuchen? Tuan Muda Ming bertanya sambil tersenyum dingin. Bagimu, Ketua Istana hanyalah seorang kultivator yang tidak penting. Tapi bagi kami, dia adalah orang tua kedua kami. Karena Palace Master kita memiliki apa yang kita miliki saat ini. Sekalipun kita harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, kita tidak akan mundur. Jika Anda ingin membawa pergi ketua istana, Anda harus melakukannya terhadap mayat kami. Luan Sen berkata dengan sengit tanpa rasa takut. Orang tua kedua, Tuan Muda Ming tertegun pada awalnya. Kemudian, dia tertawa dan berkata dengan dingin, karena kalian semua ingin mati, saya akan memenuhi keinginan kalian sekarang. Mundur, ini adalah perintah. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Tuan Istana, kami tidak akan hidup di dunia ini. Huan Yang dan yang lainnya bertekad untuk tidak pergi. Dengeng dengungan. Energi mengerikan melonjak keluar dari tubuh Tuan Muda Ming saat lingkaran energi emas melayang di atas telapak tangan kirinya. Dengan energi mengerikan ini, belum lagi menghancurkan kuil Dewa Naga, bahkan bisa menghancurkan domain janji dengan mudah. Melihat Tuan Muda Ming hendak menyerang, Feng Wuchen menjadi cemas. Dia berteriak dengan ganas, "Jika kamu berani menyerang, selama aku bertahan, aku akan mengubah keluarga Yin yangmu menjadi abu." Oh, kesombongan seperti itu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengubah keluarga Yin yang menjadi abu. Tuan Muda Ming mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak diancam sama sekali. Di mata Tuan Muda Ming, ancaman Feng Wuchen hanyalah mimpi belaka. Itu sama sekali tidak realistis. Keluarga Yin yang adalah keluarga besar dari zaman kuno. Mereka telah berdiri dengan bangga di benua ini selama bertahun-tahun. Bagaimana Feng Wuchen bisa menghancurkan mereka dengan begitu mudah? Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Ming menyerang tanpa ragu-ragu. Energi emas yang menakutkan keluar dari telapak tangannya. Berlari, berlari, ekspresi Feng Wuchen berubah saat dia berteriak dengan gila. Ada ratusan orang di sini. Penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao tidak dapat menyelamatkan begitu banyak orang. Gemuruh. Dengeng dengungan. Ledakan energi emas yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Itu menyapu puluhan ribu kaki jauhnya, menelan semua orang dari Istana Dewa Naga, Paviliun Artefak Abadi, dan Keluarga Sang. Tuan Muda Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dia benar-benar menyerang. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, semua orang dari Istana Dewa Naga akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan para ahli dari Paviliun Artefak Abadi dan Keluarga Sang tidak akan mampu menahan energi mengerikan seperti itu. Apalagi mereka semua terluka. Di antara mereka, Ling Xiao Xiao mungkin satu-satunya yang bisa bertahan dari energi mengerikan ini. Haha, pergi ke neraka. Haha, Tuan Muda Ming tertawa terbahak-bahak. 620. Energi emas destruktif menutupi puluhan ribu kaki di langit dan masih menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Jika menyebar ke darat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam kehampaan, siluet semua orang menghilang ke dalam energi emas. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Fu Yang, yang langsung menghindar, memilih menyerah saat energi mengerikan masih menyebar. Kekuatan Tuan Muda Ming terlalu menakutkan. Bahkan tiga fu yang bukanlah tandingannya. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Ayah, ibu, Feng Wuchen, yang sangat ketakutan dan terkejut, meraung marah. Kekuatan destruktifnya melonjak tak terkendali saat matanya memerah. Berdengung, berdengung. Seluruh energi di tubuhnya meledak. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat dan menembus alam manusia langit tingkat ke-8. Dengan armor kilin, sarung tangan tinju, dan pedang dewa naga, aura Feng Wuchen melonjak lagi dan menembus batas, mencapai puncak alam manusia langit tingkat ke-9. Aura mengerikan dan niat membunuh mengguncang jiwa seseorang. Feng Wuchen bersiap bertarung sampai mati. Tetapi bahkan dengan kekuatan penghancurnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari kendali Tuan Muda Ming. Merasakan energi primordial Feng Wuchen yang mendominasi dan penuh kekerasan, Tuan Muda Ming merasa ketakutan. Energi primordial yang sangat kuat, setidaknya berada di lima besar. Energi primordial anak ini mengandung garis keturunan klan naga dan energi primordial lainnya. Dan baju besinya memiliki aura klan kilin. Siapa anak ini? Puncak alam manusia langit tingkat ke-6 dan puncak alam manusia langit tingkat ke-9. Tuan Muda Ming terkejut. Saat ini, dia tertarik dengan latar belakang Feng Wuchen. Dia bukan dari klan naga, tapi dia memiliki garis keturunan klan naga dan dua energi primordial. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki tiga energi menakutkan pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa latar belakang Feng Wuchen tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Xiao, King Yang, Feng Wuchen meraung marah. Dia diliputi kesedihan. Berhentilah berteriak. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berteriak, mereka tidak akan mendengarmu, Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Menteri Muda Ming telah hidup begitu lama dan telah membunuh begitu banyak petani. 500 orang bukan apa-apa baginya. Tuan Muda Ming benar, Feng Zheng Xiong dan yang lainnya tidak dapat lagi mendengarnya. Pada saat ini, dalam riak energi yang menakutkan, aura penduduk kuil naga tidak lagi dapat dirasakan. Feng Wuchen tidak dapat merasakan aura Feng Qiong, Xiao Qingqing, dan yang lainnya. Kuil naga hancur. Saat riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, kekosongan yang runtuh dengan cepat pulih, dan ruangan kembali terang. Namun, semua orang dari kuil dewa naga, termasuk Feng Qiong dan Xiao Qingqing, telah menghilang. Bahkan Ling Xiao Xiao, yang memiliki penghalang divinisasi, telah menghilang. Bisakah kekuatan mengerikan Tuan Muda Ming menembus pesona transformasi ilahi Ling Xiao Xiao? Feng Wuchen tercengang sekali lagi saat kesedihan melonjak ke dalam hatinya sekali lagi. Rasa sakit yang menyayat hati seperti itu lebih tak tertahankan daripada kematian. Keluarga Yin Yang, keluarga Yin Yang, Feng Wuchen, yang kehilangan akal sehatnya karena marah, meraung dengan gila. Kematian Feng Zheng Xiong dan Xiao Qingqing Qing telah menyebabkan Feng Wuchen kehilangan kendali sepenuhnya. Wajah Feng Wuchen terlihat garang dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia membentak Tuan Muda Ming, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak pernah. Hanya denganmu, wajah Tuan Muda Ming penuh dengan penghinaan saat dia melepaskan cakar yang mengendalikan Feng Wuchen. Aura kemarahan Feng Wuchen masih meningkat, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Tuan Muda Ming memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen berdiri tepat di depannya. Peningkatan yang begitu mengerikan mengejutkan Tuan Muda Ming. Bahkan keluarga Yin yang belum pernah melihat seorang jenius yang begitu menakutkan. Dia dot dia benar-benar menerobos. Tuan Muda Ming terkejut. Itu benar, Feng Wuchen, yang kehilangan akal sehatnya karena amarahnya, memang sedang menerobos, dan dalam kondisi Feng Wuchen telah kehilangan kendali. Auranya melambung tinggi. Hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen telah menembus puncak tingkat 6 alam makhluk surgawi dan melangkah ke alam makhluk surgawi tingkat 7. Setelah menerobos ke alam makhluk surgawi tingkat 7, kekuatan tempur Feng Wuchen telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Kekuatan tempurnya mungkin setengah langkah menuju alam surga. Anak ini berhasil menerobos begitu saja. Luar biasa, ekspresi Tuan Muda Ming sedikit kaku. Beri aku hidupmu, Feng Wuchen meraung dengan ganas saat dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam tinjunya. Tinju Dewa Naga Purba Feng Wuchen meraung dan meninju Tuan Muda Ming dengan keras. Angin dari tinjunya berubah menjadi hembusan angin, dan auranya melonjak. Meskipun Feng Wuchen tahu bahwa dia tidak berdaya melawan Tuan Muda Ming, Feng Wuchen, yang telah kehilangan kendali, hanya memikirkan balas dendam. Tidak ada yang lain. Biarpun dia tidak bisa menang, dia harus bertarung. Bahkan jika dia mati, Feng Wuchen tidak peduli. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sudah cukup untuk mendorong kembali alam surga tingkat satu. Ledakan. Berdengung. Pukulannya sangat keras dan mendarat tepat di dada Tuan Muda Ming. Dengan ledakan keras, energi sombong dan ganas menyapu, tapi sayang sekali energi itu tidak bisa menggerakkan Tuan Muda Ming. Pukulan Feng Wuchen tidak ada artinya bagi Tuan Muda Ming. Setelah pukulannya gagal, Feng Wuchen mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya lagi dan menuangkannya ke pedang Dewa Naga. Dewa pedang meledak dengan cahaya merah tua yang menyilaukan, dan auranya sangat luas. Kehendak pedang penghancur itu membumbung ke langit, dan pancaran pedang yang mendominasi menyebar dari pedang Dewa Naga. Itu seperti Dewa Perang dari Sembilan Surga, dan auranya menggemparkan dunia. Ini adalah seni surgawi. Merasakan kemauan pedang Feng Wuchen yang merusak dan aura yang menghancurkan bumi, Tuan Muda Ming dapat mengetahuinya secara sekilas. Teknik pedang penghancur jiwa, tebasan langit penghancur jiwa. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Dia memegang pedang Dewa Naga rat-rat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah Tuan Muda Ming, yang berada di dekatnya. Serangannya sangat kejam. Ledakan. Berdengung. Cahaya pedang merah tua, yang panjangnya ratusan kaki, meluas di depan Tuan Muda Ming dan meledak. Energi yang mempesona menyelimuti mereka berdua. Anak ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia tidak tahan dalam jarak sedekat itu, bukan. Tapi seni surgawi sangat sombong. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu sebanding dengan alam surga tingkat satu. Tuan Muda Ming diam-diam terkejut. Tentu saja, dia hanya terkejut. Kekuatan ini sama sekali tidak dapat menyakiti Tuan Muda Ming. Feng Wuchen berada dalam keadaan hirup pikuk dan tidak terkendali, jadi kekuatan yang meledak secara alami bahkan lebih menakutkan. Setelah riak energi yang menakutkan menghilang, Tuan Muda Ming, yang tidak terluka, muncul di depan Feng Wuchen. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika Feng Wuchen menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu tidak ada gunanya. Di sisi lain, Feng Wuchen sudah terluka parah. Kekuatan pancaran pedang barusan juga mempengaruhi dirinya, dan luka-lukanya semakin parah. Feng Wuchen, kembalilah bersamaku dengan patuh, dan penderitaanmu akan berkurang. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu bahkan tidak punya hak untuk mati di tanganku, apalagi membalas dendam. Tuan Mudaming menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berkata dengan dingin.